Ya, Pak Petinggi. Nggih, siap. Sing iki kok dudu kowe kok iki kok ngomongi karo sing iki. Sabar, sabar sampe nang ruang. Oke. Iya, ya. Nggih, Pak Kades, namanya siapa? Gubernur. Nama Sofwan, Pak Gubernur. Hah? Sofwan. Sofwan. Nggih. Sudah jadi Kades berapa periode? Satu, Pak Gubernur. Oh, baru toh? Nggih. Itu pasarannya kalau jadi Kades satu orang berapa? Enggih yo lho. Lha iki jenenge musren bang yo kene butuh ngerti politik. Siapa belum? Berapa? Pira biasane? Jenengan pingin aweh pira? Rahasia Pak Gubernur. Oh. Ora ngene wae. Di atas 100 atau di bawah 100? 100. Oke. 100 Pak Gubernur. Ini diduk, Mas kebetulan ini dirongoknya karo polisi karo jaksa nang ngarep kowe. Mumpung iki. Iki mumpung. Enggak apa-apa, wong jujur iki ngaku ngono iki ya. Wis pas apik atine Mas Sofyani. Biasanya ngei 100, nggih. Nggih. Nek sing rada duwe masa piro? Sama Pak Gubernur. Oh, nyatusan kabeh. Nggih. Lah sampean tak pinten wingi? 200. 300. 900. Niku duwite dhewe kae mertua apa ngutang? Ya, kae utang kae mertua. Mertua, mertua, Pak. Iku enek sekleterane sapa to iki? Nyonya, Pak, nyonya, istri, Pak. Mertua, Pak. Mertua nyumbang lho, Pak, niku. Sangel. Wes. Ora ditekoni nyaut-nyaut. Heh. Mune dadi tinggi niku nggih mertuane nyumbang barang. Eh, Bu menengo sik. Sing tak tekoni bojomu iki lho. Nggih, nggih. Dawuh Pak Benur. Nggih. Oh, dikai mertuane ketok banget iki, Mas. Mulane Mas karo sing karo bojone sing sayang. Nggih. Ya. Tetap sayang. Bojone dhewe sing disayang, ya. Nggih. Tek 300. Ninggal utang napa mboten? Sih, Pak Benur. Piro? Sih, 200. 200. Nggih. Lah carane nyicil piye bayaranmu ya ora akeh. Usaha lintunipun, Pak Benur. Hah? Gagal usaha lintunipun. Napa? Apa usahanya? Nggih, mungkin ajakno Kades nggih angop Pak Gubernur. Lah ya angop. Oh, ngerti pahit tok ya maju Kades. Ini panggilan jiwa Pak Gubernur niku. Oh, wis. Apa Ibu? Rumono ini realitas politik. Ya. Nggih. Kira-kira jenengan dari dana desa sing dikantongi pinten? Boten sakit ya Pak Gubernur. Hah? Boten sakit. Tenane, ini mumpung diseksek ini karo Pak Bupati barang lho iki. Boten sakit. Betul Pak, nggih kangge desa. Sing swakelola pinten proyeke? Apa? Proyek-proyek sing swakelola. Swakelola iki PLPL iki lho. 400-an. 400-an. Nggih. Biasane kickback-e pirang persen? Ketenten. Alah ora sae. Iki Pak Polisi, Pak Jaksa mau ditangkap nggih iki anu assessment nggih. Aja ditangkap lho, Pak. Nggih. Wis wis tak jamin ora ditangkap. Ning butuh kejujuran ben iki nggo sinau, Mas. Nggo sinau, Mas Sofyan. Piro biasane pirang persen? Biasane 2,5 to. KS2 boten Pak Benur. Alah, ngaku wae iki men cerita. KS2 boten enten. Boten enten. Ya soalnya saya bekerja nggih masyarakat Kiambak. Sampean memang Kades hebat tok. Kepercayaan Pak Gubernur. Ning kira-kira menurut jenengan ten omongane jenengan niku dipercaya napa mboten? Kedae dipercaya Pak Gubernur. Ya wis rasa melirik percaya aku nek. Nggih. Mboten piye ora tak tekoni lho kancamu jare mboten iki lho. Eh senengane melu-melu. Eh ya Allah. Pak Sofyan. Nggih. Tiga masalah yang paling utama di desa Woro apa? Tiga aja. Iji. Memang ini Pak Gubernur, Woro memang termasuk desa miskin ekstrim Pak Gubernur. Jadi. Orang asal nganggo cerita, orang tak tekoni piro kok perlu ya apa wae. Ya setunggal RTLH Pak Gubernur kali Jamban. Oke. Sebab dari perpal kemarin masih ada 33 warga yang rumahnya tidak layak Pak. Tapi kami dari desa sudah menginterpasi Pak. Sudah memberikan yaitu 7 rumah Pak. 7 rumah tahun. Dari 33? Oke. Okay. Yang 2 dari aspirasi DPR Pak. Jadi sudah 9.
masih kurang 24 Pak. Mohon bantuan Pak Gubernur. Gah. Biar gah. Desa kami keluar dari miskin gah. Ekstrim Pak Gubernur. Gah, 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 gah. Aku mentekon masalah yuk terus njaluk ya lho. Iki kades nek entek 300 juta ya ngene iki ekspresine. Ya. Nggih, RTLH ya. Nggih. Jenengan nyumbange pira sak omah? 15 juta Pak Gubernur. 15 juta, tak bantu 10. 10 juta ngono kuwi Pak Gubernur. 10 rumah? Piye, piye? 10 juta Pak Gubernur. 10 rumah napa? 10 rumah bro, aku gubernur ya maksud bang nyumbang 10 juta. Siap Pak Gubernur. Nggih. Nggih. Engko sik. Lha iki malah aku digawe apa iki? Oh, dukung nggih, nggih. Nah, itu dukung loro Pak. Petinggi. Dukung loro Pak. Nggih. Sampeyan perwakilan kades. Oh, nggih, matur nuwun. Dileng-eling nggih, Mas, dileng-eling matur nuwun ning ora tak bantu. Nggih. Lha iki lah ya modis to ngene iki. Itu dukungnya asli Woro Pak. Dukungnya asli Woro Pak Gubernur itu Pak. Iki lurung tak tekoni ngomong nah, wae kita iki nek utange jek 200 juta ya ngene iki. Wes meneng sik to Bu. Iki tobat aku malah mulih aku bari iki. Pak Sofyan. Siji RTLH ya. Oke. RTLH tak bantu 10. Dan 10 iki aku bantune ora 2024 tahun iki. Oh nggih. Boten saged tambah Pak Gubernur. Betul saya ketambah. Aku wis mbaten kok, kowe mesti arep ngomong iki. Nggih. Wong ora tau. Wong kok ora tau bersyukur. Munilah matur nuwun, syukur alhamdulillah. Ngono. Desa niku nggih. Ngerti ame lak bantu loro wae. Malah gelo ngene ya to. Piye coba? Nah saya ketambah Pak Gubernur, kersane clear ngoten lho. Wis aku ora tau serar, malah wis niras. Batal apa ya enake. Ayo, kedua masalahnya, siji RTLH karo jamban, sing keloro apa? Oke, kalian ini Pak Gubernur, di Desa Woro masih banyak KRT, keluarga, niku kepala keluarga yang belum mendapatkan bantuan sosial Pak Gubernur. Kinten-kinten menawi Jawa Tengah ada program. BLT? Oke. Ada berapa? Mereka miskin? Oke, tapi lansia Pak Gubernur. Oh, miskin lansia ada berapa orang? 75 Pak Gubernur. Oke, orang-orang tak bantu gue. Buat dibantu Pak Gubernur. Gah, engko aku bantu kan mending jalurnya luwe oke kok. Betul. Tuhan iku Jawa Tengah ada program Pak Gubernur. Apa? KJS niku Pak Gubernur. Oh, jalur. Kartu Jateng Sejahtera niku. Jalur KJS. Oke, soalnya di sana kulo dereng enten sing dapat Pak Gubernur. Oh, nggih, wis. Datane mbok kakek aku kapan ben iso tak verifikasi, Bro. Besok Pak Gubernur. Oh, ngene iki lho. Aku seneng tenan ndelok kades ngene iki. Eh, pokoknya harus dikei cak cek, sat set, ngono iki. Ya, Pak Gubernur. Ya, 75 ya. Ya, Mas ya. Ya ini sudah tak lapor ke dinas. Barikin sampean komunikasi ngobrol kalau apa dinas sosialku ben diverifikasi. Ketiga. Mboten kebanyakan ture wau pun kata usulan. Niki tesih malih. Tesih siap, Pak Gubernur. Ture sambat Pak Gubernur. Ngoseh, Mas. Iki untung sampe dialoge karo aku iki daring. Kowe nek nang ngarep kuno lah ya wis tak. Monggo nek mriki monggo le Pak Gubernur. Siap. Yes. Iki malah iso gelut kades karo gubernur lak ciloko to iki. Nggih. Yeah. Tobat. Mbok sesuk nek digoleki kades sing rada sopan ngono piye to, Pak? Jadi apa sing ketiga? ketiga ngeten, Pak. Mencakup niku, Pak. Wilayah Desa Woro kan luas. Terus jauh dari pemerintahan kabupaten dan kecamatan Pak. Yeah. Soalnya di so Pak Wuron ini. Yeah, terus ngopo? Saya ngasih ngarbo jalur apa aku semudeng nggak? Mobil pelayanan Pak. Yes. Oh, yeah. Mobil pelayanan ini gue nopo. Yeah, kados niku lah menawi nopo enten tiang pegatan kesana petinggi saya keter lo Pak, keter lo. Astagfirullahaladzim. Lah kok sing diumumke programming fasilitasi wong pegatan iki lho. Iki opo iki? Mobil operasional ku dinggo napa Pak Kades? Kan kene iku lah Mas fasilitasi kan ajeng napa warga badhe damel KTP napa akte ngoten iki lho Pak. Oh. Sik. Nek iso tak ewangi. Nek iso jawab pertanyaanku tak ewangi. Monggo. Berapa jumlah ibu hamil? 31 Pak. Pira? 31. Pira?
31 pak. Iya aku kerungu rasa ngegas. 31. Yang Risti berapa? 19 pak. Hah? 19. 31 yang Risti 19. Yeh. Apa wae Ristine? Nggih, 19, nggih. Ristinya apa aja? Kesane dijawab bidang desa mohon, Pak. Aku wis batin kok kowe jane wong dibengoki mburimu kuwi to. Nggih. Sik, engko sik, aja jawab sik. Ya wis, nek ora ngerti ora apa-apa ning angkane rada bener. Angka kematian ibu melahirkan piro? 0, Pak. 0. Allah, elok. 0, Pak. Ya. Angka kematian balita piro? 2 pak, 0 bayi yang 2 bayi pak, yes, yang 2 bayi angel wes, ini mulai raja dipercaya 0 sing jujur, 0 apa loro? 0 pak ini bidane nanti bidane, bidanmu ini Dan, ngatek Dan ngatek Bu. Assalamualaikum Pak Gubernur. Salam, nggih Bu Bidan asmane sinten? Kenalkan, nama saya Supriyanti Ningrum, bidan desa Sinten? Waro. Supriyanti Ningrum, Pak, panggilannya Bu Arum, Pak. Supriyanti? Oke, Supriyanti Ningrum. Supriyanti ki? Pak. Siti Ati kok Supriyanti ya? Aku nek kelingan gue, kelingan sing nyang omah. Bu? Dalam, Pak. Jumlah ibu hamil piro? 31, Pak, dengan resiko tinggi 19. Meliputi obesitas, kek, anemi, umur kurang dari 20 tahun, umur lebih dari 35 tahun, hipertensi, mioma, pos operasi tiroid, Pak. Monggo, Pak, pripun, Pak? Pripun, Pak? Aku lagi terpana ya, tau gini kita. Mestinya jelasin ini langsung rime blong. Ini ciri-ciri bidan hebat. Jadi kalau ditanya soal ini langsung merocos ya. Oke, stunting berapa stunting? Stuntingnya 7 pak, disebabkan 7. Penyebabnya karena BBLR, ibunya anemi dengan penyakit penyerta pak. Penyakit penyertanya apa? DM pak. DM. Nggih. Pada saat BBLR, anemi. Anemi. Pola asuh pak yang kurang, kebanyakan kalau di desa Woro ini, ibunya pada bekerja pak, jadi di titipkan sama Mbae. Terus Mbae diapake nek ngono kuwi? Mbae kadang dibareke dolanan niku nopo Pak marahi niku. Lah terus lha iya carane jenengan ngedukasi mendidik Mbae iki piye? Saya bersama Puskesmas dan bersama dengan kader-kader Woro yang hebat, kita kunjungan ke rumah Pak untuk edukasi. Okay. Ada kegiatan kelas balita juga Pak. Kelas balita. Lah kelas nenek-nenek tadi yang dititip iki piye? Kelas mbah-mbah yang dititipi iki lho. Nggih, pas pada saat pos yandu lansia, Pak. Itu kalau mbah-mbah karo sama putune di pos yandu gitu bawa lato-lato enggak? Yang guyu Pak. Ada yang bawa, Pak. Ibu. Ada yang bawa. Oh, mbah itu dolanan lato-lato. Nggih, Pak. Dolanan lato-lato, Pak. Wes ya, wes masuk wes iki. Oke. Nah. Yang stunting 7 ya. Nggih, Pak. Stunting 7. Kira-kira di desa Woro, Bu Bidan, 7 ini bisa diintervensi dalam waktu berapa bulan? 3 bulan Pak, 90 hari. 3 bulan ya? Oke. Wes, wes cukup. Wes, Pak Kades, matur nuwun. Pak Kades, Pak Kades, Pak Kades, Pak Gubernur, mohon maaf Pak Gubernur, iki ketoke ngundang aku kades ngundang sing nang kono gubernur iki ketoke. Tukar tempat iki ya to. Apa? Apa? Pak, untuk meningkatkan biar stuntingnya biar lolos, jalo, Pak. Jaluk iki jaluk iki. Beras-beras, Pak. Jaluk iki jaluk apa iki, Boy? Beras susu, Pak, untuk anak beras. Saya. Pak, nggih, beras yang itu loh yang ada tambahan asam folatnya untuk menangani. Jenenge beras apa? Bedekan sik nek ora radikei. Beras. Alah bidan ora ngerti iki piye. Ki pas sekolah ora tau mlebu mriki. Apa? Saya saking terpananya sama Pak Ganjar, Pak. Alah alasan. Iya, saya followernya Pak Ganjar. Jenenge Supriyanti Joyo Endo. Arum, Pak, panggilannya Bu Arum, Pak. Hah? Beras 40, Pak, beras 40. Hah, beras kopi.
Beras kopi. Forty, Pak. Beras roti. Boten, beras 40. 40 ki apa? 40. Beras yang isi ada kandungannya asam folatnya, Pak. Bener. Yeah, tak kirimi. Yes, beres. Alhamdulillah, terima kasih. Pak lagi, Pak lagi, Pak. Lagi, Pak lagi, Pak. Lagi, Pak. Untuk meningkatkan kinerja saya, Pak. Sebagai bidan desa, Pak. Laptop, Pak, laptop. Nah, sekarang aplikasinya banyak, Pak, bidan desa, Pak. Ada EcoHut. Kalau itu apa? EPPGM itu membantu yang KPM itu, Pak. Ya, drijiku sing ngene iki tak kon meneng kowe artine ya toh. Ya. Saya koordinator pustu juga, Pak, di sini, Pak. Astagfirullahaladzim. Desa besar koordinator pustu juga, Pak. Pemegang program juga, Pak, ini. Wis ngomong meneh kuwi enak kapal sak. Aku jam 4 PKK juga, Pak, saya, Pak. Pak, Kapolsek ada enggak Pak Kapolsek turun iki kon meneng iki, Pak? Pandan Ramil kon meneng iki kon lungga kuwi. Kesuwi-suwi malah subversif ya omongane. Nggih. Sekarang tak bantu mobil karo laptop. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Enggak proyektornya sekalian, Pak. Ada saat penyuluhan, Pak. Orang aku wis nyediake, Mas. Bu. Amin, Pak. Wis tak sediake kulkas, kipas angin, rumah ya toh. Kasur sekalian we. Kompor gas ya toh. Itu balitanya itu enggak bosen itu, Pak. Kalau lihat gambar-gambar, kalau ada proyektornya kan enak gitu, Pak. Ora gah. Iki antara butuh aspirasi karo meres padha wae. Terima kasih ya, Pak Kanjar ya. Nggih. Pak, iki bidane hebat. Ya, Pak, nanti PKK-ne lho, Pak. PKK-ne nggih dipikir lho, Pak. Nah, gah. Gah. Dipikirkan lho. Sumpah nek aku wegah ya. Ya ora iki mau. Oh, wes rupane menjep meneh. Untune ompong. Ini menambah daya tarik ya, Pak. Daya tarik apa? Ya mangke, PKK-nya itu lho, Pak. Ya, PKK-ne kuwi bantu sih ya. Bantu apa penurunan stunting tadi. Oh, sudah. Kita itu PKK-nya sudah sosialisasi, sudah di kesehatan, sudah pendidikan, rupane sudah jabrut. Administrasi kependudukan juga lancip. Ngomong kowe karo mendelik-mendelik ngono lho. Ibu-ibu ge. Ngono njaluk. Serah mungkin dikeki. Wes. Ala Pak, ngoten lho, Pak. Mosok kokno bidan desane kan yo iya PKK-ne nggih. Njaluk karo bojomu ki wae. Instagram seragam ngoten mboten apa-apa, Pak. Kenang-kenangan, Pak. Nanti kalau Bu PKK-nya yang pakai seragam itu pasti ditanya. Oh, seragamnya kok bagus sih? Siapa yang ngasih? Pak Ganjar. Nanti kan gini, Pak. Saya tanya Pak Ganjar warnanya paling suka warna apa? Merah. Saya pakai merah nanti, Pak. Oke, Pak. Orang kakek, Pak. Maksudnya kan biar PKK juga tadi dipanggil di situ. Bantuan untuk PKK desa, ngoten lho, Pak. Dek lawan niku mboten nonton lho ngoten niku. Masa fisik terus apa? Oh, PKK-ne belas gak disentuh. Ya Allah. Masa kok mboten jenengan tegel ngoten lho, Pak. Oke, Pak. Iya ta? Seragam. Wes ora sah dicatet ning 14.000 usulan tadi Pak Ganjar sendiri. Kangen. Kok sing ngongkon meneng apike aku, Kapolsek dan Ramil apa sampean? Gawan bayi Pak niku, Pak. Hah? Gawan bayi. Ora aku tekan gawan bayi ngene kok ya betah. Oh, alhamdulillah betah, Pak. Betah. Malah yang dicari itu seperti ini, Pak. Kita kan saling membantu, saling mengisi. Kadang ya saya isi, Pak. Tuh. Kadang saya isi. Iya, sana bae Pak Bupati Tobat. Itu lho, Pak. Ibu PKK-nya itu ndablek, makanya masih gemuk. Oh, jajan nih sama gak ndablek. Pak Kapolsek ini mengundang ke nganu nih gue. Kuru. Mengundang ke reskrim sekalian mawon nih gue dirangket nih gue. Wis kon meneng nih gue gitu. Oke, Pak. Seragam gue. Siap. Seragam gue, Ibu. Oh. Seragam. Yes, ora. Oke, Pak. Masih ada lagi, Pak. Yes, Pak. Sampai ya, Pak. Ya, Pak. Ya, gitu loh, Pak. Malah gelut dewe.
Wes Pak Kades, salam buat warga semuanya. Terima kasih. Kita mau lanjutkan. Nanti ada mobil, ada laptop, ada apa nih ya Moyo? Beras fortifikasi. Sama RTLH 10. Wes. Wes tak dongake sehat kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes cepet dipateni, dipateni iki, Mas. Wes ge dipateni, mikir Mas. Wes.